merah, mungkin ini kuntilanak yang dulu muncul. Lihat lu juga ya. Ini mukanya terlihat jelas sekali. Ini adalah sosok kuntilanak merah. Sangat mengerikan sekali, bro. Itu ya, dia berdiri persis di samping rumah tua itu yang sudah lama sekali. Sudah lama sekali nggak ditinggali. Oke, saya perlahan maju ke depan, teman-teman. Saya perlahan maju ke depan ini. Itu ya, bro ya. Ngadap sini, bro. Ngadap sini. Padahal tadi saya di sini nih ya. Saya tadi duduk di situ itu, di pas kuntilanak itu. Pas saya sekali. Ini mukanya sangat mengerikan sekali, bro. Mukanya, mukanya aneh gini, bro. Ini saya benar-benar seperti menguras energi sekali, teman-teman ya. Gak seperti biasanya. Ini sosok ini sangat menguras energi saya. Saya seperti tiba-tiba kayak tidak mempunyai kekuatan. Sangat lemah sekali ini. Ini saya coba maju. Seperti dia. Saya mundur lagi. Ntar dulu bro. Saya seperti lemes banget. Saya seperti merasakan, saya kayak nggak kuat ya sekali. Saya seperti lemes, teman-teman. Berkat kekuatan saya seperti terkuras. Oke, itu ya, bro. Oke, seperti requestan dari teman-teman subscriber tersayang, subscriber terhormat. Nanti akan saya coba kasih lihat cermin tadi ya, bagaimana reaksinya setelah Mbak Kun-Kun ini melihat muka jeleknya. Apakah dia akan kegirangan? Apakah dia akan kecewa? Kita coba dari kuntilanak ini setelah mengetahui mukanya dengan saya mengasih lihat cermin ke dia ya, bro ya. Ini berbahaya saya. Seperti kekuatan saya itu sangat terkuras sekali, bro. Itu ada suara kambing bunyi ini. Tapi juga ini sangat menyeramkan sekali, bro. Teman-teman subscriber tersayang, jangan lupa yang sudah subscribe nyalakan juga loncengnya demi subscriber. Nanti saya maju ke depan dengan kamera tentunya biar lebih memuaskan teman-teman melihatkan muka dia jarak dekat. Nanti saya akan kasih lihat cermin ke dia.
sekali, Mbak Kun-Kun.